Korang, hari ni kita nak pergi meredah. Bukan hiking sebab tak boleh hiking dalam keadaan gemuk. Jadi kita orang nak pergi mandi sungai. Kita nak pergi OU lah, bawah utama. Tipu kita nak pergi OU. Tak, masalahnya kalau kita pergi OU, kita kena pergi surfing. Kerana kita nak pergi ni, tempat dia dekat mana? Sungai apa? Sungai Pisang. Sungai Pisang ni terletak dekat area Gombak kot. Ha, tapi kalau macam kita tak jumpa jalan, kita akan cari bau. Nak cakap bau apa ni? Aku tak nak cakap, nanti dia nampak. Jadi kita buat pulut manis. Sejapnya kalau kita dapat breakfast, ayam pulut. Ikan yang busuk tapi kau makan. Kau babi. Apa perasaan kau? Korang singgah makan sekejap dekat nasi dagang. Kita dah sampai Terengganu. Ui, ui. Breakfast nasi minyak. Pagi-pagi kita makan nasi minyak, nasi dagang. Lepas tu ni kita masuk hutan. Kenapa kau nak pakai sunblock? Kita pergi pantai. Aku tak bagi tiuman. Kalau sunblock sahaja. Bukan bau orang hutan ni. Bau hutan. Betul lah, double. So, kita orang dah sampai dekat kaki Gunung Kinabalu. Dekat Sungai Pisang. Tapi dia kena trekking dalam 40 minit macam tu. Namun begitu disebabkan kita orang baru lepas makan. Mungkin sedikit mengah. So, sama ada pakai kasut atau tak pakai kasut. Tak apa sebenarnya. Pakai slipper je lah sebab malas nak pakai kasut. Baru kita plan nak pergi kemah. Nyet. Mana? Tu. Mana? Tu. Mana? Tu. Cantik tempat ni. Dapat bau hutan sedap ke? So kita nak kena cross ni, situ ke situ. Cantik oi. Berapa minit berjalan ni? Rasanya dalam ni baru 10 minit pertama kot rasanya. Tapi dah jumpa air terjun yang nice tadi tu. So sekarang so sekarang kita nak kena cross. Cross ni ke sana, to the other side. Jom. So ni lah terowong dia. Ni terowong ni dalam cerita Mama. Kalau korang tengok filem Mama yang Nabila Huda lakon tu, ha, ni lah terowong dia. Alia. Kenapa kau terowong dalam air? Abang macam Alain-Alain Mora. So kita orang dah sampai dekat air terjun Sungai Pisang. Ting 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 ting. Ada gila air terjun dia. Ada pisang. So tadi kita orang trekking berapa lama? Sepatutnya 40 minit tapi dengan mengambil gambar menjadi 3 jam setengah. Sebab pakcik yang kita orang jumpa dekat tempat letak kereta tu dia cakap dalam 40 minit. So mungkin macam ni. Ini propa. Ni adalah muka-muka yang selalu ambil gambar. So kita daripada 40 minit jadi mungkin sejam tadi kan. Hai, apa? Hai. Berenang tempat ketek. Dah sudah mandi, kita dah selesai. Tengok, orang pun dah tak ramai dah. Tadi macam ramai kat orang sini kan. Macam dah tak ada orang sekarang.
sejuk gila. Sumpah air dia sejuk gila. Air dia yang turun dekat sini ni. Nampak ni? Air yang dekat sini ni. Dia turun macam dia tepuk kepala kau macam pecah. Sebab kuat gila. Lepas tu berangin dekat situ. Sejuk gila babi pun tak tahu macam mana cakap. So kita orang dah macam dah kecut semua benda kecut. Kita orang pun dah nak kemas kemas sebab kita orang nak balik. Sebab lagi nak ke kereta pun nak kena cross dalam 40 minit, 45 minit juga. Jadi kalau macam struggle juga lah. Kalau tak cross tak boleh balik kan. Tak ada apa helikopter atau ambil kan. So terpaksa lah. So sementara tu kita makan pisang dulu untuk dapatkan tenaga nak berjalan kaki nak balik ke kereta. Dah kita orang dah penat gila. So dah sampai kat kereta, dah tukar baju semua, dah wangi-wangi, dah boleh nak gerak balik. Tapi pergi cari makan dulu. So kita orang nak pergi makan dekat Rachia. Rachia. Sebab sebenarnya kita orang pun tak tahu nak makan kat mana. Itu adalah soalan yang paling sukar sekali setiap kan untuk dijawab. Kat mana kedai tu? Okeylah kita orang pergi cari tempat makan dulu. Bye.